Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajaj. Kali ini Mas Kuri Bajaj ada di kampung ya. Tentunya Mas Kuri Bajaj kangen sama anak dan istri. Kali ini Mas Kuri Bajaj akan jalan-jalan bersama anak yang kecil nih ya. Namanya Muhammad Sakir Mubarok ya. Akan jalan-jalan pagi, akan menghirup udara segar. Ayo sahabat Mas Kuri Bajaj, ikutin keseharian Mas Kuri Bajaj di kampung nih. Ayo sahabat. Kalau arah sana itu sawah sahabat, tuh arah yang ke sana tuh sawah ya. Ayo jalan-jalan lagi sahabat ke sini. Tuh di samping ada kali sahabat, tuh di desanya Mas Kuri ini ya. Ini termasuk kali ini itu di pinggir desa ya. Jadi rumah-rumah penduduk itu ada di sebelah tuh sahabat tuh. Tuh di sana tuh. Tuh rumah penduduk ya. Jadi ini yang ada sungainya itu di samping rumah-rumah penduduk. Benar-benar sejuk banget sahabat. Bersama anak saya nih yang kecil, anak laki itu kangen banget. Ayo sahabat. Matahari sudah mengeluarkan sinarnya ya, menghangatkan suasana di kesempatan pagi yang indah ini. Benar-benar pagi yang penuh cerah dan indah. Ini sahabat, rumah-rumah penduduk ya. Tuh, sahabat Mas Kuri Bajaj, benar-benar indah pemandangan di Desa Lebakoa, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Sini sahabat, turun. Bismillah. Lihat sahabat, kalinya benar-benar jernih, bersih ya. Anak saya aja ngeliatin tuh sahabat, tuh lihat kali tuh, bener-bener seger banget nih. Untuk mandi aja bisa nih kali ini sahabat. Tuh ada ayam, lihat ayam. Tuh, lihat sahabat anak, ada ayam tuh. Anak saya lihat ayam, seneng banget tuh.
Mana tuh? Kalau di kampung itu daerah masih seger, sahabat. Kalau di Jakarta itu banyak polusi. Jadi kalau Mas Kuri pulang kampung itu benar-benar seneng banget, sahabat, karena menghirup udara segar. Apalagi kalau ada matahari itu sambil berjemur, hangat sekali, benar-benar enak. Oke, sahabat Mas Kuri Baja, ayo kita ke sana. Ayo. Nurut banget nih sahabat anak saya. Bener-bener anteng nih. Padahal Mas Kuri Baja itu kalau di Jakarta 2 bulan atau 3 bulan baru pulang. Tapi begitu ketemu sama anak, anteng banget nih nurut. Alhamdulillah. Tuh, suasana pemandangan di desa saya, sahabat, benar-benar indah, masih asri ya, untuk dilihat benar-benar indah. Ayo, sahabat, kita naik. Kita naik ke atas. Ada suara musik ya. Kalau sehabis Lebaran itu di sini ada orang hajatan ya, baik sunatan maupun pengantin. Jadi ada kedengaran suara musik loh. Speaker kalau di kampung. Oke, sahabat Mas Kuri Bajaj, Mas Kuri jalan-jalan ya di tengah-tengah rel kereta api dan sekarang akan masuk desa ini. Nih, sahabat lihat keliling sekelilingnya. Ayo, sahabat Mas Kuri Bajaj, kita masuk ke desa dan rumah-rumah penduduk. Ini sahabat Mas Kuri Bajaj. Mas Kuri Bajaj akan masuk desa ya. Ini di sekeliling ada rumah-rumah penduduk ya. Ayo sahabat, ikutin Mas Kuri Bajaj. Anak saya anteng banget sahabat. Tuh, lihat, anteng banget, jalan-jalan seneng banget. Ayo, ini rumah-rumah penduduk, sahabat. Thank you.
Balik lagi anu wis patang dina. Telung dina. Ya Mas Wan. Jaker. Tuh. Ini sahabat Mas Kuribaja, ini rumah-rumah penduduk ya. Ini mau pulang ke rumah. Ini sahabat, ini musola Nurul Huda. Tuh lihat. Tuh. Ini musola Nurul Huda, ini musola di samping rumah istri saya ya. Jadi buat sahabat Mas Kuribajai, ikutin keseharian Mas Kuribajai ya. Oke sahabat Mas Kuribajai, perjumpaan Mas Kuribajai dan anak saya yang kecil ini cukup sampai di sini aja ya. Lain kali kita bikin konten-konten selanjutnya. Jadi buat sahabat Mas Kuribajai, ikutin keseharian Mas Kuribajai ya. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Itu lihat sayang, dadah, dadah.